seturut karyamu di dalam. Dan aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasihmu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada bernilai salibmu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, bagimu Tuhan. Jangan orang-orang yang mau maju ke depan dan menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Kalau Anda ragu untuk maju, saya beritahu, kalau hari ini juga kau malu mengakui Bapamu di hadapan manusia, maka Bapamu juga akan malu mengakuimu di hadapan para malaikatnya. Inilah waktunya kalau Anda harus bertobat, maju ke depan, akuilah dengan kerendahan hati. Karena Dia mengasihimu, Dia datang untuk mencari satu domba yang terhilang dan tersesat. Kalau Anda punya kelemahan fisik, Anda mengalami sakit jasmani, majulah ke depan. Ketika Injil diberitakan, tidaknya membebaskan yang terikat dan yang terbelenggu, tapi yang sakit pun akan disembuhkan Tuhan ketika Anda maju karena percaya dan mencintai Injil Yesus Kristus Tuhan. Ke arah manakah hidupmu berjalan? Kepada kemenangan dan kemenangan atau kepada dosa dan kekalahan? Apakah Anda mengalami kemajuan sebagai orang percaya atau mengalami kemunduran? Anda sedang berjalan ke arah surga atau arah neraka? Jangan merasa tidak layak, Bapak Saudara. Kalau ada satu orang yang merasa begini, aku pengen maju tapi aku terlalu kotor. Bahkan kalau dosaku diberitahu kepada hamba Tuhan, dia akan muak. Tidak ada yang